Apa kabar kakak? Semoga kakak masih ingat saya. Saya John Manangsang dari Papua. Tahun 1987, kita pernah tinggal di tempat kos yang sama, di daerah Keramat Sentiong, Jakarta. Waktu itu saya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan kakak bekerja di perusahaan penerbitan buku. Setelah lulus menjadi dokter, saya kembali ke Papua. Bersama ini saya kirimkan sebuah naskah berisi cerita tentang kehidupan saya. Saya senang bila kakak mau membacanya, dan akan sangat berbahagia bila kakak tertarik dan mau menjadikannya sebuah buku. Saat saya berumur 6 tahun. Usia yang mungkin terlalu muda untuk memimpin adik-adik saya bekerja mengolah ladang. Frans, kaki kasih masuk di baskom. John, pimpin doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas makanan yang sudah Engkau berikan kepada kami di hari ini. Kiranya makanan yang akan kami makan ini bisa berguna bagi tubuh kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Makan sudah. Mama su masak sayur gedi. Suka toh? Frans, kau kenapa, kah? Astra mau lagi kerja dan kakak. Pulang sekolah tuh, sana saya capek sekali. Frans, kau so lupa, kah? Papa Strada, dia pun saudara-saudara juga Strada. Strada yang bisa bantu kita lagi. Mama tara bisa sendiri kerja.
Kakak John tara bisa sendiri kerja. Kita orang semua harus kerja. Tara kerja, tara makan. Tara ada uang buat sekolah. Kalau gitu, saya berhenti sekolah saja sudah. Mama pu anak tara ada yang berhenti sekolah. Tara mau sekolah, mama kejar yang parang. Ingat apa yang selalu mama bilang ya. Rajin berdoa, kerja keras, rajin belajar. Makan sudah. Saya bercita-cita menjadi seorang pilot. Karena dalam bayangan saya, dengan menjadi pilot, saya bisa melanglang buana. Dan seperti mama bilang, saya bisa jadi lebih maju dari sekarang. Tapi saya masih harus terus belajar sambil bekerja. Berapa ini? 5 rupiah, Bapak. Ih, Kak John, murah sekali. 10 rupiah sudah. Ini 5 rupiah, tapi saya kasih 2 rupiah saja. Saya kasih beras, ya. Cuma dapat 4. Begitulah, setelah lulus SMA, saya mendaftar di sekolah pilot gratis milik pemerintah yang membuka pendaftaran di Sentani. Anasias Ningdana, berat badan 80, tinggi badan 173, silakan. John Manangsang, berat badan 50,3, tinggi badan
Tinggi badan 161. Saya gagal diterima di sekolah pilot. Tapi karena obsesi saya pada dunia penerbangan, saya pun melamar bekerja di perusahaan penerbangan aman dan diterima di bagian radio. Abdi Sibir Sentani, bagaimana? Ada apa? Ada kesan kawan, kita sudah pesawat. Oke, standby. Saya konsul dulu ke manajer. Sampai pada suatu hari saya melihat seorang warga kampung terpencil dalam kondisi gawat darurat diturunkan dari pesawat untuk dibawa ke rumah sakit. Belakangan saya mendengar kabar, dia akhirnya meninggal tidak lama setelah meninggalkan bandara. Di kemudian hari, kejadian serupa terjadi dan terjadi lagi. Pasien gawat darurat terlanjur meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Atau bahkan sudah tidak bernyawa lagi saat diturunkan dari pesawat. Kenyataan pahit ini begitu mengganggu dan mengantar saya sampai pada pemikiran. Kenapa harus pasien yang dibawa ke kota? Kenapa bukan dokter yang datang ke pedalaman? Setelah 1 tahun bekerja di AMA, saya masih berusaha mengejar cita-cita menjadi pilot dengan berlayar selama 10 hari ke Jakarta hanya untuk mencari dokter yang bisa menaikkan tinggi badan saya. Tapi ternyata gagal juga. Saya pun terdampar di Jakarta dan harus siap melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Gambaran kematian pasien-pasien dari pedalaman justru makin dalam menghantui saya. Sampai akhirnya saya seperti mendengar bisikan, "Sudahlah John, lupakan cita-citamu menjadi pilot. Jadilah seorang dokter." Punya adik, punya rumah di Jakarta. Baru John dia bilang, dia mau masuk sekolah kedokteran. Betul kah, Mama? Iya, begitu. Jadi, Mama kasih izin? Sudah pemau. Mama setahu toh, masuk sekolah kedokteran di Jakarta itu susah, baru mahal lagi. Iya, sulit baru mahal sampai. Terus sudah, mahal lagi. Lebih baik, Mama suruh John dia pulang sudah. Baru sementara, Mama dupu hidup tiap hari saja susah. Sementara Mama kan susah. Kenapa ini? Ada apa dengan John? Bapak pastor, dia pu anak John ini, dia mimpi sampai tinggi sekali. Dia bilang, dia mau masuk sekolah kedokteran. Baru di Jakarta lagi. John itu dia mimpi jadi dokter. Sama seperti... Siapa merindukan bulan? Tapi sabar dulu. Ini John yang anak miskin itu, kan? Itu sudah. Mama, bilang John di mimpi sekali ya. Sebentar. Mama mesti tahu. Buat sukses di Jakarta itu tidak mudah. Kita harus punya koneksi. Memangnya Mama punya saudara di Jakarta, kan? Tidak ada, Bapak Pastor. Sama sekali tidak punya koneksi. Tarada. Tunggu koneksi cuma Tuhan. Permisi. Berkat doa Mama, saya akhirnya diterima di Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia di tahun 1983. Lewat perjuangan panjang penuh keringat dan air mata, tahun 1989 saya lulus dan diwisuda. Setelah itu saya kembali ke Papua untuk mewujudkan impian lama. Ini sudah dokter, tanah merah. Yang bikin terkenal di seluruh Indonesia, Bovendigul. Penjara Hatta dan Syahrir. Iya, saya ada baca tuh. Nanti kau boleh antar saya, mama juga, istri. Kalau ada waktu kosong kesana ya. Siap, dok. Dokter mesti bangga kalau ditempatkan di sini. Sebab ide-ide besar bangsa ini lahir di tempat ini. Siapa tahu dokter punya ide besar juga lahir di tempat ini. Amin. Amin itu. Tapi ada satu hal, dokter. Jangan tong ikut dia punya penyakit itu, dokter. Malaria itu, dokter. Itu dia. Jangan. Senang ada di sini. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Suster, bagaimana? Saya Angelina. Suster, Cey, bagaimana? Saya Bidan Antoneta. Baik, Bidan. Selamat datang, Ibu cantik. Ya, satu mama, ya panggil saja Mama Manangsang. Mama Manangsang, selamat datang. Selamat datang, Mama. Ini satu istri Ivon. Ya. Panggil saja Ibu cantik. Cantik saja, Ibu cantik saja ya, Ibu cantik. Luar biasa. Cantik tuh? Cantik. Terima kasih. Aduh, luar biasa. Kita senang sekali. Mama dan anak mama serta istri yang cantik bisa datang kemari. Karena kampung-kampung di sepanjang sungai Digul ini sangat menanti uluran tangan dari anak mama. Iya. Kalau begitu kita kasih tunjuk, Kak, buat dokter untuk lihat-lihat tempat tugas. Silakan. Mari, Ibu. Mari, Mama. Luka sudah mau dimana? Bangga, Kak Marta. Iya. Kakak Marta! Kakak! Kenapa? Lihat betua dulu. Semua melahirkan, Kak? Yo, sepertinya begitu. Tapi, tidak tahu ya. Dia sakit seperti itu. Ayo, Kakak. Lihat dulu. Ayo. Belum ada yang masak, Kak? Ini baru bakar. Angki anduna. Makanya binampang buwe. Bapak, sudengar Asira mau melahirkan, Kak? Asira yang kalipo, mereka itu, Tom? Iya, itu sudah. Baru? Kasihan dia, mau melahirkan baru
Kena waru. Ah, siapa yang bicara? Marta mungkin, Kak? Iyo. Ah, kau jangan dengar Marta. Marta itu suka bicara sembarang, tidak ada otak. Dia bicara tidak pakai pikiran itu. Terada. Seberapa hari nih, Astira baterai-baterai macam orang yang kena waru. Dia melahirkan. Dia sakit, jadi berteriak-berteriak kalau sakit, toh. Mana ada orang mau melahirkan baru tertawa-tertawa. Kau sembarang saja, mama ini sembarang sekali. Kau ini main-main lagi. Kalau papa dukun tahu, tunggu dia bisa kena celaka. Ah. Yang celaka tuh Kaleb sana. Kalau dia tidak boleh, itu pergi berobat di Tanah Merah, toh. Apa? Aduh, menanda walu gorengnya. Apa yang ini dulu, Papa? Walu goreng. Aduh, bingung lah, Bana. Aduh, Papa. Petrus. Ya, dok. Masih berapa lama lagi, Kak? Kau sampai di Kampung Maria? Kira-kira setengah jam lagi, dok. Kau sudah berapa kali datang ke Kampung Maria? Saya sudah ingat lagi, dokter. Sudah berapa kali, ya? Sejak dokter Ibsen pulang ke Jawa 1 tahun yang lalu, memang saya dengan beberapa bidan suka ke sana. Oke. Dokter pasti suka ke Kampung Maria. Iya, kenapa, Kak? Karena tong semua di sini rasa senang kalau bisa bantu orang lain. Itu sudah. Ada apa, Kak? Ada dokter yang mau datang itu. Oh, saya juga mau ikut. Berarti terus waktu nanti ya? Iya, nanti. Sudah kebawa. Oh, tolong kau bantu yang lain, naik. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Saya Titus, Kepala Kampung Maria. Saya Dr. John Manansan dari Tanah Merah. Selamat datang, dokter. Selamat datang di Kampung Maria. Terima kasih, Bapak. Terima kasih semua. Ini saya buat teman-teman. Bidan Antonia, tapi di Tuhan. Bidan masih mau datang kami di Kampung Maria. Terima kasih, Bapak. Semua sehat. Ya, bagaimana? Menteri Petrus, baru surat yang saat itu untuk saya, saudara sudah terima, Kak? Sudah. Saya sudah bawa surat balasan untuk Bapak, tuh. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari, baik. Mari. Nanti datang ke mari. Ini ya. Ke mari. Kita punya puskesmas. Ya, Bapak Titus. Hari ini kita ada kedatangan tamu dari puskesmas Tanah Merah, yaitu Dr. John bersama rombongan. Nah, kita patut bersyukur meskipun jauh dokter dan rombongan bisa tiba di Mariam untuk melayani kami. Jadi kalau ada bapak dengan mama yang punya keluhan rasa sakit, bisa langsung saja ke dokter dan rekan-rekan tim medis. Ya, terima kasih. Yang kedatangan ini yang kami senang. Ya. Kami siap menerima. Ya, Bapak, ini Bapak Dokter John. Sama-sama, Bapak. Ya. Bapak punya nama siapa? Bapak punya keluhan apa? Karena rasa pusing. Mau nama siapa? Tekanan darah turun, rasa pusing-pusing. Kita teruskan saja obatnya. Baik, baik. Untuk mungkin coba untuk 3 hari dulu. Baik dong. Ya, mari kita lanjutkan. Mari. Mari, Bapak. Bapak timbang badan dulu, Bapak. Ya. Bapak nama siapa? Suster. Ya. Nanti saya mau periksa Bapak ini sebelah sini. Ayo. Coba nanti diukur. Mama nama siapa? Ya. Mami, pelan-pelan, hati-hati. Dokter. Ya, Bapak. Mbak, Bapak dokter. Saya minta tolong. Dokter bisa periksa saya punya anak dulu, Pak. Ah, kenapa tadi kau tidak bawa kau balik ke pos pelayanan, Kak? Mbak, Bapak. Saya punya anak tidak bisa jalan. Saya mau gendong dia, tapi dia rasa sakit sekali, Bapak. Oh, iya, Kak? Iya, Bapak. Sudah. Mari, mari. Mari, dokter. Sudah. Bapak, beda sudah berapa lama sakit? Sekitar 1 bulan lebih, Mantri. Iya. Terus tinggal saja di rumah? Dia tidur saja.
terbaring saja di rumahnya. Iya. Mamanya ada jalan dia. Oh iya. Maju dokter. Mas, bantu saya. Mama, saya minta izin boleh periksa mama Puana? Iya dokter, silakan. Apa nama siapa? Berta dokter. Kok umur berapa? 9 tahun dokter. Seberapa lama dia tak bisa jalan? Sebulan lebih dokter. Minta izin, mama. Nafas biasa. Tarik nafas lagi. Nafas lagi. Bapak, Berta ini berat badannya kurang sekali. Makanya dia punya kaki lemah. Ini yang buat dia tidak bisa berjalan sendiri. Saya tidak bisa kasih dia obat yang bisa buat dia langsung sembuh. Karena ini sudah berlangsung lama sekali, toh. Supaya dia bisa sembuh ini, kita mesti rawat dia tiap hari. Tidak bisa cepat. John, bawa sudah tanah merah. Tapi di tanah merah, kita tidak ada fasilitas rawat inap, Mama. Bukan puskesmas maksud Mama. Di rumah. Mama dan Ivan bisa bantu rawat dia. Iya, tidak apa-apa. Saya setuju. Tapi kita mesti tetap minta persetujuan. Berta Mama dan Berta pun Bapak, toh. Percaya saja, kita pasti bawa Berta dan rawat dia sampai sembuh. Ini untuk kebaikan Berta, toh. Begitulah yang kemudian harus saya hadapi pada awal penugasan saya di Bovendigul. Kenyataan bahwa sudah lebih dari 1 tahun tidak ada dokter yang bertugas di tempat terpencil ini. Tobias.
Ada. Mari, kok ke dalam? Ah, tapi dokter belum datang. Nanti dia mau suster yang periksa. Betul, Bapak belum diperiksa. Ketong cuma mengukur Bapak punya tekanan darah saja. Mari, kong ke dalam. Selamat pagi. Selama tunggu, Kak? Baiklah. Nanti semua saya periksa, tenang saja ya. Mari, saya masuk dulu ya. Ya, baik. Nanti dipanggil. Selamat pagi. Ya, saya ke dalam dulu ya. Sabar ya. Jadi istri John tergampang berat ya. Punya mau kuat untuk orang-orang lain tapi lupa dengan keluarga. Tapi John tidak maksud seperti itu. Mas, itu masih jauh kah? Kayaknya sebentar lagi, Dok. Pace, sumo sampai kah? Dekat, sedikit lagi. Kira-kira 300 meter lagi. Kenapa kau ragu-ragu, Thomas? Saya sulama, Dok. Terakhir datang ke sini. Kapan terakhir? Terakhir itu dengan Dr. Ibsan. Tapi setahun lalu, Dok. Jadi, satu tahun tidak ada dari Puskesmas Tanah Merah yang datang ke kampung kau? Terada. Kenapa begitu? Seperti yang tadi pagi saya cerita ke dokter itu. Orang-orang di kampung kau ini masih sangat percaya dengan kekuatan dukun. Ah, itu sudah. Makanya kau mesti datang ajar pengobatan modern ke dong. Betul, Dok. Tapi kalau harus berhadapan dengan anak panah, orang juga kuai. Iyo, dokter Ibsan saja. Dong taruh panah di dia pe leher sama warga yang tersuka dokter datang. Ah, masa? Betul. Iya, toh Petrus. Betul. Thomas, kok? Terada cerita. Terada yang berani, Dok. Tapi nih, kamu orang semua berani berangkat, toh? Yo, tadinya tong takut kalau tong cerita, dokter tidak pergi. Thomas, kau kira saya berani? Pele. Saya yakin sekali, tong su cerita jadi, dokter pasti berani. Thomas, kau ini... Angkat kepalanya. Keluar. Mau dia ke hutan. Dia sudah mau melahirkan. Tadi kasih air itu, itu minum untuk usir waruk-waruk. Bawa ke hutan sudah. Bawa sekarang. Sekarang juga. Hei, kakak, kita bawa dia ke hutan sudah. Masih jauh kakak, Mas? Anton, kalau kau capek, istirahat sebentar sudah. Tidak ada, dokter. Kalau dokter yang capek, mari suruh istirahat. Thomas, kau capek? Hah? Dok, kalau saya belum berkeringat sampai sekarang. Tapi kalau jalan dekat ini, saya capek. Kasuari dilihat, saya tertawa saya. Macam itu sampai di kampung kau ini, Dok? Iya. Sudah. Dari mana tuh? Kayaknya dari sana. Ah, ini dekat sini nih. Thomas, dari sana. Ah, tidak di sini nih. Sudah. Sudah. Tolong bagi jalan saja. Baik, Dok. Petrus, Anton. Kau periksa sebelah sana. Baik. Saya dan Thomas periksa sebelah sini ya. Iya, Dok. Ya.
Petrus, kau bawa jalan. Hati-hati. Pelan-pelan. Aku dengar sedikit. Saya yakin itu, Mas. Saya yakin itu. Jalan. Ini depannya ada buntu ini. Kayaknya kita balik lagi ke tempat tadi, Dok. Oh, Mas, tadi kau bilang kau yakin. Boleh lihat Depma itu melahirkan, apalagi laki-laki lain. Aduh, Petrus. Hei, kau siapa? Kau pergi! Tidak boleh ada laki-laki di sini. Maaf. Kalau sampai siapa ada celaka, kau tanggung jawab, ya? Maaf. Aduh, Mama, minta maaf ya, kita tersesat. Iya. Hei, Petrus, tunggu. Cepat. Petrus, aku bilang kau tadi apa? Kau tidak usah lihat, kau mau lihat. Itu sudah dong punya tradisi. Kau ini, aduh. Bidan. Thomas. Kenapa? Aduh. Petrus ini. Sekarang cuma. Aduh, dokter, kita bicara ambil jalan saya sudah. Iya. Begini sudah, dokter. Selamat datang di kampung kau. Akhirnya, ya? Iya. Dokter-dokter begitu, tapi bukan dokter yang dulu, yang pernah ke sini, Mama. Ada satu pasien yang sebenarnya sudah sakit parah sekali. Baru dengar dia ke dokter. Apa? 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 Apa kepala kamu? Kenapa ini? Saya tidak sengaja. Dia sudah bunuh saya punya mertua, Bapak. Bapak, saya istri. Tapi saya putuman ini dia tidak sengaja. Lihat dia pemertua ini melahirkan di hutan sana. Betul, Kak? Iya. Saya tidak sengaja. Dia bawa siang saja. Bapak, ini jenazah Bapak pemertua. Yo, memangnya kenapa? Boleh saya periksa? Dia sudah mati. Tidak mungkin dia mau hidup lagi. Betul, Bapak. Tapi tidak ada salahnya, toh. Tolong cari tahu sama-sama penyebab dia meninggal. Apa betul Sapu Teman, Mantri Petrus yang buat dia meninggal atau ada penyebab yang lain? Bapak, bagaimana kalau kau bunuh dia? Terus ternyata dia tidak salah. Nanti Tuhan marah. Ah, itu terlalu penting. Bapak, saya ikut sedih. Tolong semua ikut sedih. Bapak kehilangan Bapak pemertua. Tapi jangan sampai Bapak tambah sedih. Kalau nanti Bapak membunuh orang, terus dia tidak bersalah, nanti Bapak menyesal seumur hidup. Biar saya periksa, ya. Hmm.
Ya, Bu Bayi masih ada. Masih hidup, kan? Su meninggal. Bayi letak lintang. Ini penyebab ibu ini meninggal. Jadi bukan karena penyebab lain. Memang kalau sudah kasus seperti ini, tidak ada jalan lain selain operasi. Halo? Betul ini dengan Puskesmas kah? Iya betul. Dengan siapa ya saya bicara? Saifon, istrinya Dr. John. Ibu cantik. Bagaimana, Ibu? Ada yang bisa dibantu? Dokter Dong sudah kembali, kah? Belum, Ibu. Tadi pagi itu ke kampung kau, tapi sampai sekarang ini belum kembali. Mungkin Dong ke kampung lain lagi, kah? Dokter Dong sekarang di mana? Dong belum ada kabar, kah, suster? Belum ada, Ibu cantik. Nanti kalau sudah ada kabar, segera saya kasih kabar ke Ibu. Oh, iya, sudah, suster. Terima kasih banyak. Kenapa, Kak? Aduh, tidak tahu lagi nih. Coba lihat di jerigen-jerigen situ. Kemarin malam saya sudah isi penuh baru. Pele. Begini yang kau bilang penuh. Pace kau gelimut juga nih. Tadi saya belum berangkat itu penuh. Tapi kenapa sekarang kosong begini? Kenapa tanya saya? Mari kau jangan marah-marah dulu. Saya tidak tahu nih betul. Apalagi saya tidak tahu, Kakak. Aduh, maaf Bapak Dokter. Jerigen bensin bocor, jadi bensin turun habis. Terus, mau dapat bensin di mana? Tanah Merah. Tanah Merah? Pele, mau naik apa? Naik perahu, toh. Kakak jangan bilang pakai perahu ini, saya tidak mau. Nanti saya pinjam teman bu perahu. Kalau begitu Kakak tempo sudah. Sebentar, Bapak. Berapa lama aku pergi jalan kaki ke Tanah Merah? Jalan kaki kira-kira 3 jam. Terus kalau kau pun teman tidak mau kasih pinjam di perahu, ada kemungkinan, toh? Nanti saya balik, baru saya bilang Bapak Dokter dorang. Berarti tambah 3 jam lagi. Sudah. Tong pergi jalan kaki sama-sama ke Tanah Merah saja. Ayo, mari sudah, dong. Ayo. Sebelum gelap, saya pikir itu lebih baik, dong. Nah, itu bisa. Selamat sore, Ibu Cantik. Selamat sore juga, Mama Papei. Ibu Cantik tidak jemput Berta, Kak. Berta? Berta telah kemana-mana. Dia ada di rumah. Oh, barangkali saya salah lihat. Maklum, mata orang tua jadi. Ah, Mama Papei ini masih muda, Mo. Mata orang tua jadi. Berta? Berta? Ma? Yo. Ada Berta di situ, Kak? Karada.
bisa jalan. Sejauh ini, Berta. Aduh, Berta. Mami, bagaimana? Berta. Berta, kenapa? Mama tunggu sini dulu. Ini kalau dok sudah memeriksa, Mama dong memeriksa. Satu-satu. Sabar. Boleh, sabar. Tuh, 20 tahun. Baik. Kau ada bukan apa? Silakan Mama, Bapak. Bagaimana? Mama pun nama siapa? Agustina Kameyok, Dokter. Agustina Kameyok. Baik. Bagaimana? Ya, sebelum itu dia hamil. Baik. Jadi mau ngantar dokter terus periksa. Baik. Ini su berapa bulan? Su 6 bulan mungkin, Dokter. Baik. Ada keluhan bagaimana? Tidak ada keluhan, Dokter. Cuma takut Mama itu yang waktu ada kecelakaan yang meninggal waktu itu, Bapak dokternya tuh yang siapa Mama itu, Kalib Mama itu siapa Mama? Astira. Kalau ini masih 6 bulan, perjalanan masih panjang. Bayi posisi masih bisa berubah-ubah, sembarang bisa aja. Jadi yang penting ini nanti Ibu jaga kesehatan baik-baik, makan diperhatikan, istirahat yang cukup, Bapak juga bantu jaga. Nanti bulan depan saya kembali ke sini atau mungkin nanti bidan datang, Ibu kembali. Nanti saya periksa lagi. Periksa rutin terus sampai nanti mendekati hari. Jadi tidak apa-apa, Dokter. Pasti, Dokter. Oh, tidak usah khawatir. Biasa saja. Iya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Dokter. Tapi? Oh. Apa besok-besok kejadian ini akan terulang lagi, kah? Kejadian yang mana? Berta pergi jalan sendiri? Bukan itu. Tapi akhir-akhir ini pulang malam sekali. Mami, saya sudah capek sekali. Kau tahu perjalanan ke kampung kau itu jauh. Masih banyak kampung-kampung yang lebih jauh lagi. Tapi saya mesti pergi, mesti tolong mereka tuh. Petrus, kau perhatikan. Apa yang saya katakan pada istri saya itu benar adanya. Selain kampung Mariam yang bisa ditempuh dalam satu hari, masih banyak kampung-kampung lain yang berjarak puluhan kilometer dari Puskesmas Tanda Merah. Dan semuanya perlu pelayanan kesehatan. Untuk mencapai tempat-tempat tersebut, saya dan teman-teman medis harus meninggalkan rumah sampai 1 minggu lamanya. Bahkan bisa lebih. Thomas, tolong bermalam di sini saja. Dokter, kita bermalam di sini kah? Iyo, saya pikir lebih aman begitu. Thomas, siap dok. Kau bantu Petrus, bikin bivak di sebelah sana ya. Baik, yang di atas itu dok. Iyo, cari tempat yang aman. Iya dok. Justinus, iya dokter. Kau bisa bantu tangkap sesuatu untuk tolong makan malam ini tuh. Ya, ya, terima kasih. Kau hati-hati. Iya dokter.
saya tadi sudah janji ibu siapa itu terakhir? Ibu Yuli. Ibu Yuliana, saya bilang nanti kunjungan berikut saya akan kasih obat untuk dia punya tenggorokan kan. Mungkin juga nanti kita bisa bawakan juga mungkin semacam poster-poster, informasi-informasi kita kasih tinggal situ. Mas saya di sana sudah bisa nanti ada air bersih mau bagaimana? Jadi susah ya dok ya. Terima kasih sudah. Terima kasih dok. Iya. Memang kemudian tidak jarang saya berpikir apa yang dirasakan istri saya saat saya tinggal berhari-hari ke pedalaman. Mama ganggu kah? Tidak. Mama boleh bicara kah? Boleh, Mama. John. Mama bangga dengan Mama Buana. John sudah berbuat banyak dan berkorban buat orang lain. Tapi John Pumai tua, dia juga sudah berkorban supaya John bisa bekerja dengan baik setiap hari. Hargai, kau pemain tua. Dia sudah berbuat banyak dalam kau hidup. Iya, Mama. Berikan dia perhatian. Mama selalu berdoa buat John, buat adik-adik, supaya selalu hidupnya bahagia. Doa akan selalu memberkati. Terima kasih, Mama. Buat anak-anak Mama pun hidup. John yang kuat, yang sabar. Mama tahu saya sama Mama tuh. Mama tahu. Semua anak-anak Mama sayang sama Mama. Sudah, teruskan. Ya, baca lagi. Iya. Bapak, silakan. Ini ya, batuk ya. Terlalu banyak, Bapak. Bapak saya lihat dulu ya. Bapak lihat di depan saya. Lihat saya. Ya. Suster, kamu nggak pernah operasi, kah? Belum, Bapak. Dokter sedang operasi pasien yang lain. Saya tunggu dari kemarin. Ya, saya mengerti, Bapak. Tapi pasien ini saja sudah tunggu dari 3 hari yang lalu. Saya tidak bisa tunggu lagi. Sudah terlalu lama. Saya minta maaf, Bapak. Saya kan tinggal rumah anak-anak di kampung. Tidak ada yang jaga. Saya mau sampai anak operasi hari ini. Saya mohon maaf, tapi Bapak harus menunggu. Thank you.
Papa, jangan. Hei, Neo, kau pergi apa? Hei, Neo, kau pergi apa di sini? Aduh, hampir apa nak kau ini? Kau pergi apa? Lampu menyala, kau pergi apa? Hei, kenapa? Papa, Papa pulang dulu. Pulang apa? Mama ada sakit. Hah? Mama sakit apa? Papa nanti lihat sendiri saja. Sekarang Papa pulang dulu. Hah? Papa tuh supater aja ke Mama di rumah. Oh gitu? Ya sudah, sekarang apa ini? Gak apa? Tidak, sentar papi, coba ini. Aduh, kau ini. Hampir apa nak kau tadi? Kalau kau mati bagaimana? Aduh. Ayo, pulang, cepat pulang, pulang. Ayo. Ayo. Hei, adik, hei. Adik cepat. Iya. Adik perempuan mau melarikan itu. Iya, kakak tolong, kakak suruh babi ini. Aduh, biar sana kakak. Kakak mari ikut saya, kakak ikut saya boleh. Iya. Kakak tolong, kakak. Selama tuh. Harus tahan. Ya, mati sudah. Mau sebentar, sama sama. Oi, kamu tolong pergi satu orang lari tolong pergi. Bilang Pace Filemon sana, dia siapkan perahu. Dia mau perahu untuk membawa Tina ke puskesmas. Ya, iyo, cepat 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 lari sekarang. Itu baru kamu dua laki-laki dua di bawah itu. Kamu dua tolong ini bikin tandu, eh. Mati ini. Sudah, kamu. Kakak, tolong anjan Tina saya sudah. Sudah mama, ketemu mama ke puskesmas aja. Kamu harus ke puskesmas ini mama. Aduh, mama, mama, mama. Suster itu nanti jangan lupa baju operasi semua direbus ya. Baik dokter. Peralatan juga langsung kasih steril. Baik. Ya, terima kasih dokter. Ya. Maaf dok. Ya. Bagaimana dengan kunjungan ke Kampung Makmur? Dua minggu lalu, tokoh yang kasih jadwal untuk hari ini. Dorang pasti suka kumpul di sana tunggu dokter datang. Saya khawatir kalau... Baik, baik. Tompi sana. Mari. Ayo. Depan, ya. Depan, ya.
Mari. Bapak naik. Bapak di belakang. Kakak naik. Cepat. Saya sudah terlanjur janji dengan orang-orang di Kampung Makmur. Kalau saya tidak jadi datang, saya tidak enak. Sepanjang hari pasien banyak sekali. Saya baru bisa berangkat lepas tengah hari. Kan bisa tunggu hujan berhenti, toh. Mami, kalau saya tunggu hujan stop, bisa-bisa saya tidak pulang. Suster! Ya? Ada pasien. Bidan Nanto. Pasien. Tunggu, Mari. Tunggu, Mari. Saya mati, Suster. Sakit sekali, Bapak. Sakit sekali. Hati-hati. Saya mati, Suster. Tolong keluar dulu ya, suster mau periksa. Permisi ya, keluar dulu. Tunggu, permisi ya, suster periksa. Aduh, suster tahan sekali. Aduh, mati sudah ini. Suster tahan lagi. Sabar ya, saya cek dulu. Halo, selamat pagi. Pagi, Dok. Ini Suster Anci mau lapor. Bagaimana, Suster? Pasien yang akan partus baru saja masuk. Umur 35 tahun. Saya sudah periksa. Ternyata kondisi bayi letak lintang dan ketuban baru saja pecah. Ya Tuhan. Su pembukaan berapa? 6-7 cm, Dok.
Oke. Kasih saya bicara dengan suster Lydia. Baik. Lydia, dokter mau bicara. Pagi, dok. Suster. Siapkan peralatan untuk seksio. Pagi ini kita operasi. Halo? Iya, dok. Saya sterilkan dulu. Maksud suster itu peralatan belum disterilkan? Belum, dok. Aduh, bagaimana? Kan saya sudah minta untuk disterilkan. Saya minta maaf, dok. Baju operasi bagaimana? Sudah steril belum? Belum juga, dok. Begini saja, minta Bidan Anto untuk pergi ke Pruntel sekarang juga. Pagi begini cuma mereka yang bisa kasih nyala listrik. Karena kita tidak mungkin tunggu PLN kasih listrik nyala nanti sore. Untuk baju operasi, kasih yang lain saja ya. Baik, dok. Suster Anceh, dokter suruh sterilkan pakaian operasi sekarang juga. Baik. Papi, sarapan dulu. Saya harus jalan. Ada pasien gawat. Makan dulu biar sedikit. Papi bawa sudah makanannya ke puskesmas. Pagi. Suster, pasien ya. Sebanyak itu. Suruh orang tunggu. Dokter ada suruh sterilkan pakaian operasi ini sekarang jadi. Oke. Selamat pagi. Ya maaf, sudah tunggu lama ya. Terima kasih. Baik. Selamat pagi, dokter. Ya. Bagaimana? Saya apa? Bernama Markus. Ya. Saya dari kampung Kou. Baik. Saya itu mau melahirkan, jadi saya minta tolong Pak Dokter, tolong bantu lihat saya itu apa. Baik, Bapak. Saya lihat keadaannya dulu ya. Bapak berdoa saja. Terima kasih, ya. Dokter. Mari. Pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi. Bagaimana, Mama? Ini sudah sakit dari kapan? Sudah kemarin siang. Baik. Saya lihat dulu ya. Sakit sekali, dokter. Mama tenang saja. Mama ini suka hamilan keberapa? Ke-9. Tempo sudah kalau mau periksa. Saya kan sakit dari tadi nih. 9 ya? Hidup semua? Hidup tuh. Masih kosong. Baik. Sakit sekali, dokter. Astra tahan lagi nih. Baik. 180 per menit. Mama, saya sekarang mau pemeriksaan dalam ya. Saya mohon izin. Ayo. 9 kali, toh. Mama tenang saja. Mohon izin. Tapi ada yang saya perlu jelaskan. Mungkin ada baiknya kalau Mama, Bupai Tua boleh dibawa masuk? Bilang kah dari tadi? Suster, kita punya peralatan? Ada ya? Iya, dokter. Dokter, mana Bapak ya? Begini Bapak, ini saya mau jelaskan sedikit ya. Ini kondisi bayi sudah letak lintang. Ya, jadi posisi tidak normal. Dia punya posisi, ini sudah tidak bisa saya balikan lagi. Ini satu-satunya jalan, karena ini juga sudah pembukaan 7. Artinya, kita tidak punya waktu lama lagi. Saya harus tolong segera untuk selamatkan nyawa ibu dan juga nyawa bayi. Satu-satunya cara yang saya bisa lakukan sekarang, cuma operasi. Hah? Operasi? Pak dokter, minta maaf, saya mau tanya saja. Apa tidak ada cara lain lagi, Kak? Bapak, ini satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Ya, karena sudah saya jelaskan tadi, ini nyawa bayi terancam. Nyawa ibu juga terancam. Saya tidak mau kan bila-bila saya pakai. Tidak ada cara lain, Kak? Tidak ada. Cuma ini satu-satunya cara, dan waktu tidak banyak, jadi saya minta keputusan dari pihak keluarga sekarang juga. Supaya saya bisa persiapkan. Bagaimana Bapak? Saya butuh keputusan dan nanti Bapak juga mesti tanda tangan surat menyatakan bahwa Bapak setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan.
Masih tunggu dokter? Ya. Dokter? Ya. Pagi, Bapak. Pagi, suster. Bagaimana, suster? Aduh, belum, dokter. Listrik di perumtel sana kurang kuat untuk hidupkan alat sterilisasi. Thomas. Ya, dok. Pagi. Ya, dokter. Nanti aku minta Menteri Petrus siapkan panci besar. Ya, dok. Kasih kayu di tungku yang banyak. Ya, dok. Biar cepat mendidih. Kau masukkan semua alat di situ, ya. Ya, dok. Ya. Baik, dok. Bidan. Ya, dokter. Saya minta semua ke ruangan saya, ya. Secepat. Baik. Ini kain kasa di mana? Tidak ada. Kain kasa tuh sudah habis, dokter. Sudah habis? Sudah habis kenapa tidak ada yang bilang? Ini kita semua operasi. Tidak mungkin tunggu ambil di Merauke. Waktu sudah sampai 4 jam lagi. Baru peralatan juga belum steril. Tong bisa coba pergi minta di klinik pastoral, Kak Dok. Mudah-mudahan Tong masih punya persediaan di sana. Saya bisa pergi ke sana sekarang. Ini sudah hubungan antar instansi. Saya tidak mungkin tulis surat dulu. Sudah. Saya ikut ke sana. Pak dokter, Pak dokter. Ya, Pak. Minta maaf, saya mau tanya. Saya mau metua keadaan bagaimana, Pak dokter? Bapak berdoa terus ya. Tom masih usahakan. Ini Pak dokter kemana lagi ini? Tidak tahu dia kemana. Bisa. Coba, coba, coba. Ayy, Thomas. Saya bisa pusing 10 keliling ini. Kalau dihadapkan dengan persoalan seperti ini. Bukan 7 keliling lagi. Kalau saya itu takut cuma jangan sampai terjadi apa di tempat ini. Iya. Sampai saya kita kayaknya sudah mendidih itu. Buka dulu. Dengar dulu. Hari ini Dr. John ada rencana operasi sesar. Jadi kalau mama-mama dan bapak-bapak dorang mau periksa ke dokter hari ini, tak bisa. Besok saja. Kita juga perlu pelayanan. Ini puskesmas toh, utamakan kepentingan orang banyak. Jangan hanya cuma satu orang saja. Yo. Tapi ini darurat. Jadi mohon pengertiannya sekali lagi ya. Iya, tapi ku tahu saya punya keadaan toh. Ini Dr. John sendiri yang perintahkan saya datang kontrol. Harusnya ada 2 atau 3 dokter di puskesmas ini. Jangan hanya cuma 1 saja. Kalau ada operasi seperti begini, pasien yang lain terlantar, toh. Iya, minta maaf, sudah. Tapi besok pulang, saja, kita pulang sudah. Saja, pulang. Ini darurat, ayo. Jadi... Pulang. Nanti besok saja baru datang. Iya, besok. Besok nanti kembali datang periksa lagi. Selamat pagi, Suster Ivo. Selamat pagi, Dokter John. Saya mau ketemu Pastor ada? Ada, Dok. Silakan. Ah, itu Pastor. Dokter John. Selamat pagi, Pastor. Pagi, Dokter. Senang sekali berjumpa dengan Pastor, ya. Iya. Apa yang membuat dokter sampai ke tempat kami ini? Ah, begini. Beberapa jam lagi saya mesti operasi sesar. Tapi saya punya kain kasa steril habis. Boleh saya pinjam punya Pastor? Bisa, sebentar. Suster Ivo, tolong antar suster ini ke gudang obat untuk memanggil kain kasa. Maaf, Pastor. Kunci gudang terboleh Suster Ratna kemarin waktu Depi ke Merauke. Tenang. Seluruh jalan untuk menuju kemuliaan. Suster, nggak ada yang lebih kuat dari skop. Kakak, kakak pasti kan
mana? Kayak suster agak cepat. Semoga operasi berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Terima kasih banyak, Pastor. Saya permisi dulu ya. Baik, baik, baik. Silakan. John, kok secepat pula? Saya cuma mau ambil obat bius aja, Ma. Ada pasien mau operasi. Papi, tadi ada suster dari Merauke datang cari Papi. Tapi saya bilang, dokter sudah ke puskesmas. Suster siapa, Ma? Kalau terus salah, suster Tin McHugh. Oh, suster Tin. Iya. Iya, dia memang perawat senior dari pusat di Merauke. Biasa monitor puskesmas di daerah-daerah. Dia datang sini mau bilang apa? Ya bilang dia tidak bisa datang ke Merauke hari ini. Tidak ada kursi di pesawat. Harus tunggu pesawat minggu depan. Kasihan sekali. Iya. Oh, sapi dulu ya. Iya, dati. Tiga tambah tiga berapa? Silakan, suster. Terima kasih. Sebentar. Benarkah Dr. John mau operasi? Kalau yang begitu, nanti suster tanya sama Pak Dokter saja. Tapi tahu tuh kalau Dokter John mau operasi. Suster, sebentar ya. Ada orang panggil saya, jadi saya permisi dulu. Selamat pagi, suster. Benarkah hari ini dokter mau operasi sesar? Betul, suster. Itu alat-alat sedang disiapkan di luar. Apakah dokter berani? Apa dokter mampu? Mau steril alat saja dengan cara direbus. Baru mau operasi. Ini Bovendigul, dokter. Bukan di Merauke. Suster, saya tidak punya cara lain untuk selamatkan pasien saya. Kalau terjadi sesuatu di meja operasi, dokter mau tanggung resiko. Jangan hanya lihat dari segi kemanusiaan saja. Coba dokter pertimbangkan dari faktor etika, moral, dan hukumnya, dokter. Suster punya solusi lain. Kalau saya tidak terpaksa, saya tidak mau lakukan cara ini. Saya sadar betul resiko hukum, etika, moral, saya sudah perhitungkan semua. Kalaupun saya harus dihukum, untuk apa yang akan saya lakukan sebentar lagi? Itu tetap lebih ringan, suster, dibanding resiko yang saya mesti pikul seumur hidup saya. Kalau saya tidak mencoba menyelamatkan nyawa manusia. Suster Tin, saya mohon. Saya akan sangat bergembira sekali kalau suster bersedia bergabung dengan saya dan Tin membantu menyelamatkan nyawa manusia. Ya sudah, kalau begitu saya ikut dalam tim operasi. Terima kasih, suster. Mari. Pasien Ibu Agustina sepertinya sudah tidak bisa tahan rasa sakit itu. Mari, dokter. Ada apa, dokter? Ada yang tidak ada. Apa, dokter? Pisau operasi. Pisau operasi? Kita tidak ada persediaan sama sekali. Jadi bagaimana, dokter? Kasih saya waktu berpikir sebentar ya. Baik, dokter.
Tuhan selalu bersamamu, John. Mama! Thomas. Ya, Dok. Cepat. Thomas. Kau belikan saya silet, ya? Silet, Dok. Iya, cepat. Silet. Tapi saya berharap bisikan-bisikan yang saya dengar adalah bisikan Tuhan yang menjawab doa saya. Saya akan terus berdoa agar jalan yang saya tempuh ini bukanlah jalan yang sesat dan mencelakakan. Sebenarnya benda ini tidak layak, apalagi digunakan untuk manusia. Tapi demi kemanusiaan, kita mesti ambil resiko untuk tindakan mulia. Menyelamatkan Ibu Agustina Kameyok dan depo bayi. Kita berdoa segala daya upaya, semua daya upaya yang kita berikan di ruangan ini mendapat penyertaan dari Tuhan. Suster ragu. Thomas, asal kau tahu ya, ini penghinaan terhadap kaum saya. Mau sampai kapan kejadian seperti ini akan terulang kembali? 10, 20, atau 50 tahun lagi? Pare. Thank you.
kasar. Tadi? Naik, dok. 120 per menit. Ya kan, bagi jantung pasien. Nafasnya naik 28 kali per menit, dok. Guyur infus. Kasih oksigen, putar. Buka jendela. Tambah oksigen, kipas, cepat. Turunkan kepala pasien. Suster, kontrol infus. Infus boleh turun ke 60 per menit. Bilan, turunkan bunyi jantung pasien. Katakan kepala pasien. Seorang anak laki-laki telah lahir. Meski rengkingan tangisnya tidak terdengar. Sekali lagi saya turut berduka Bapak Ibu ya untuk kehilangannya. Ya, tapi sudah susah kan untuk baik, tapi memang Tuhan berkata baik. Ya. Sekarang bisa... Saya berharap dan berdoa. Semoga dia dan keluarganya dapat menerima kenyataan pahit ini. Kakak Sudi membaca cerita tentang perjalanan hidup saya ini dan bersedia menerbitkannya menjadi sebuah buku agar sebanyak-banyaknya orang bisa membacanya. Bukan untuk mengenal diri saya, tapi untuk mengenal lebih jauh tanah Bovendigul di belantara timur Indonesia.